tengok Sinarplus sebab nak tahu bila boleh balik kampung lah tu. Kan? 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 Minggu ni ke kita boleh rentas negeri eh? Sikit je lagi you all sebelum nak cukup 90% orang dewasa dapat vaksin. Lepas tu, kita tunggulah pengumuman Abah KJ kita. Tapi, sebelum semua menggelupur tu, dengar sini betul-betul dulu. Okay? Kalau sebelum ni dekat 2 tahun lah juga kan tak ada siapa peduli pasal annual leave. Dengar cerita, sejak 2 menjak ni masing-masing dok kira lah berapa banyak lagi cuti tahunan yang berbaki ni. Betul ke tidak? Pergi holiday tu satu hal lah. Tapi yang ramai nak buat sekarang adalah balik kampung. Jumpa mak bapak. Kodoh 2 kali raya yang kita tak dapat balik kampung hari tu. Tapi ingat, Menteri Kesihatan kita Khairi Jamaluddin awal-awal dah pesan masing-masing sila buat ujian kendiri sebelum balik kampung peluk cium mak bapak tu. Itu je yang Menteri kita mintakan selain kena patut SOP macam biasa. Simple je kan? Tapi perkara simple tu lah yang boleh membantu kita semua untuk jaga keselamatan dan juga kesihatan mak ayah kita, ahli keluarga kita dan secara tak langsung bantu negara kita untuk masuk ke fasa endemik dengan jayanya. Ah, bu, takut asyik kena jolok hidung dengan mulut. Come on, kan Abah KJ dah kata kalau kita buat ujian ILU-RTK pun udah cukup. Yang penting, buat. Korang nak jadi punca mak bapak korang sakit? Nak? Nak? Tak nak kan? So, kalau tak nak, better buat. Kalau nak tahu macam mana cara terbaik untuk buat ujian ILU-RTK tu, baca je dekat Sinarplus ni kan? Kami kongsi tip untuk dapatkan hasil ujian yang tepat. Tapi rasanya kalau harga self-test kit tu dapat dijual dengan harga yang lebih murah lagi, lagi bagus kan? Ringanlah sikit beban kita nak balik kampung. Especially yang ramai anak pinak tu. Okey, kepada cikgu-cikgu, ibu bapa dan juga adik-adik followers Tegar segmen kelas DIY dekat portal GPS Besari, kita orang ada berita gembira, berita best nak bagi tahu ni. 15 Oktober nanti kelas DIY akan bersiaran secara langsung dekat TikTok GPS Bestari tau, pukul 9 malam. Jangan lupa follow TikTok GPS Bestari. Nanti kita buat craft DIY sama-sama secara live tau. Bahan-bahan nanti kami kongsi dekat platform media sosial GPS Bestari untuk korang prepare juga. Jumpa nanti.